Pantauan kedua ini datang dari Tebing Tinggi nih, Lur. Ada warga Kecamatan Tebing Tinggi pada 5 Oktober lalu dibuat heboh nih. Pasalnya salah satu warga Desa Adijaya menjadi korban pencurian uang sebesar 75 juta nih, yang diletakkan di bawah jok motor. Terkait kejadian ini, Polres Tanjung Jabung Barat tengah melakukan pendalaman dan penyelidikan nih. Wah, ini mudah-mudahan cepat ketemu nih dan ditangkap dan juga bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Dari rekaman CCTV milik warga terlihat pelaku pencurian berjumlah 2 orang. Bahkan terlihat pelaku dengan santai bergerak untuk mencongkel jok motor korban dan bergerak cepat. Kejadian baru diketahui ketika korban pulang dari dealer motor untuk menanyakan plat kendaraannya. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Muharman Arta menuturkan, kronologi terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.46 waktu Indonesia Barat di depan dealer Honda Tebing Tinggi RT3 di Jalan Abdurrahman Siddiq, Kecamatan Tebing Tinggi. Kapolres mengatakan korban pelapor atas nama Rantau Parhasian Simatupang, 53 tahun, warga Desa Adijaya pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Korban bersama istri mengambil uang di salah satu bank yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi sebesar 75 juta rupiah. Kemudian uang tersebut diletakkan dalam kantong plastik warna hitam dan kemudian dimasukkan ke dalam jok motor merek Honda Revo. Kejadian tersebut terjadi di depan dealer motor Honda di Tebing Tinggi. Bahkan korban sempat mengejar pelaku namun tidak berhasil. Usai kejadian, korban langsung membuat laporan di Polsek Tebing Tinggi. Yang ditelusuri ya dari Polsek Tebing Tinggi, kita backup juga dari Reskrim Polres. Kalau sementara memang dari penyelidikan di lapangan sudah ada petunjuk-petunjuk. Nah, untuk memastikan itu perlu dari penyidik ini perlu keluar daerah memang, karena ada informasi-informasi dari luar daerah, khususnya di Kota Jambi, ya mudah-mudahan ada perkembangan positif lah yang mengarah ke kejadian. Nanti bila sudah terungkap, mungkin akan kami expose, kami sampaikan kembali lah sama kawan-kawan. Atas kejadian tersebut, Kapolres Muharman menjelaskan, hingga saat ini pihak Polres Tanjung Jabung Barat tengah melakukan pendalaman dan memburu pelaku, para pelaku diperkirakan melarikan diri ke arah Kota Jambi. Selain itu, diketahui dari rekaman CCTV, diduga pelaku menggunakan satu unit motor Honda GTR warna silver tanpa nopol, dengan ciri-ciri menggunakan helm hitam kaca pelangi, jaket hitam, celana panjang, sepatu slip-on, dan yang dibonceng pelaku utama dengan ciri-ciri menggunakan kaos putih garis-garis, celana jeans biru, dan sepatu abu-abu. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.